singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayah kepada kita semua. Serta salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran pendidikan agama dan mendekati. Nah, anak-anak, sebelum ini apa kelasnya siapa ya? Saya. Namanya? Salwa. Oh iya, Gadis. Coba dibimbing untuk berdoa sebelum belajar ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan kita berdoa sebelum belajar, semoga apa yang kita peroleh dari hari ini kita bisa mengambil manfaat dan juga mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teman-teman, kabar kalian hari ini gimana? Alhamdulillah. Oke, di sini ibu ambil teman-teman apa nama nih? Enaknya nih? Teman-teman. Oh ya, teman-teman aja ya. Oke. Kemudian di sini sebelumnya dicek dulu di bawahnya ada sampah ataupun enggak. Kalau ada sampah silakan untuk dibuang di tempat sampah. Mereka tidak mendengarkan maka diperangi
maka akan dipelangi. Oh iya, terima kasih. Oke, semuanya anak-anak atau teman-teman di sini sudah ingat dan kemarin sudah belajar ya. Oke, strategi pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini yaitu question student have. Nanti Ibu akan jelaskan di materi selanjutnya, maksud saya yaitu materi yang akan berarti nanti. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari question student have, yaitu yang pertama kalian akan memahami sejarah bagi Umayyah di Damaskus. Kemudian kalian juga dapat memahami kemajuan peradaban Islam dari Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir yaitu setelah kalian mengetahui sejarah dan juga nilai-nilai, kalian dapat mengetahui apa saja nilai Islam dan kemajuan yang dapat atau yang telah diraih oleh Bani Umayyah di Damaskus. Jadi untuk materi hari ini yaitu sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa subbab yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Dan yang kedua, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dan yang ketiga, kita dapat memetik nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian yang pertama Ibu akan bahas yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Di sini Ibu akan menampilkan sedikit video dari sejarah Bani Umayyah di Damaskus yang akan untuk didengarkan dan juga beberapa untuk ditulis nanti minggu depan Ibu akan menanyakan. Jadi sejarahnya Bani Umayyah di Damaskus itu seperti apa? Oke. Dia adalah kakek buyutnya Muawiyah bin Abu Sufyan.
Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan ini dipandang sebagai negarawan sejati karena dia dapat memindahkan pemerintahan dari Damaskus ke Madinah atau dari Madinah ke Damaskus. Oke, untuk yang selanjutnya, kenapa sih sebelum ini, sebelum kemajuan, sebelum berdirinya pasti ada kehancuran Bani Umayyah ya. Jadi kehancurannya berawal dari khalifah yang bernama Marwan bin Muhammad, merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus. Pada masa pemerintahannya yaitu mengalami perpecahan. Karena apa? Karena masa jabatannya itu fokus terhadap kepemimpinan di Bani Umayyah. Kemudian mereka menghadapi sebuah perpecahan di antara Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Kemudian di sini ada salah satu tokoh Bani Umayyah yaitu Abdurrahman bin Muawiyah yang selamat. Nah, seorang Marwan bin Muhammad ini dia sebelumnya meninggal karena ditemukan di sebuah sungai Nil karena terbunuh oleh salah satu anggota dari Bani Abbasiyah. Kemudian setelah Bani Umayyah di Damaskus ini telah hancur, dia Abdurrahman bin Muawiyah ini mendirikan Bani Umayyah di Spanyol. Kemudian yang kedua yaitu kemajuan peradaban Islam di Damaskus, yaitu meliputi 6 bidang. Yang satu pemerintahan, kedua hukum, ketiga sosial, keempat ekonomi, kelima keagamaan, yang keenam pendidikan. Oke, yang pertama pemerintahan. Dalam Bani Umayyah sendiri terdapat beberapa kemajuan-kemajuan di bidang pemerintahan, yaitu ada struktur administrasi ini penyempurnaan dari Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Kemudian wilayah kekuasaannya dibagi beberapa provinsi atau dipimpin oleh gubernur atau wali. Kemudian ada beberapa orang khatib yang mendampingi gubernur. Kemudian juga ada pengawal-pengawalnya. Kemudian ada pejabat-pejabat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hukum. Hukum di sini terbagi menjadi tiga yaitu Al-Qadha, kemudian Al-Hizmat, Al-Hizbah, dan Mazahib. Ini merupakan dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha sebagai badan peradilan yang dipimpin oleh seorang kadhi. Kemudian masalah kriminal ini ditangani oleh Hizbah. Kemudian Al-Mazhab bertugas untuk meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadhi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sosial. Jadi pada masa Bani Umayyah ini Muawiyah bin Abu Sufyan ini open atau membuka bagi siapa saja yang menginginkan masuk ke daerah Damaskus. Jadi pada Muawiyah bin Abu Sufyan ini mengambil kesempatan untuk dia agar Muawiyah bin Abu Sufyan ini bisa berinteraksi dengan masyarakat di luar Damaskus. Kemudian yang selanjutnya ekonomi. Nah, pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan ini jalur perdagangannya sangat pesat, yaitu pelabuhan paling ramai itu ada di Teluk Persia, begitu pula di Aden. Kemudian keagamaan. Nah, kehidupan pada masa Bani Umayyah ini dipengaruhi oleh Islam. Ilmu agama ini sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah. Nah, banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, kemudian hukum Islam. Kemudian yaitu pendidikan yang terakhir, yaitu Bani Umayyah ini mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akhlak, serta pembelajaran lainnya. Kemudian pendidikan Islam ini telah dikembangkan pada pola yang lebih baik. Jadi pendidikan ini lebih dipusatkan kepada syair-syair dan juga penafsiran ilmu. Oke, untuk yang terakhir, nilai Islam dan sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Coba silakan
membaca. Mbak Vanessa coba. Islam dalam sejarah kehidupannya di Damaskus. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua mencontoh semangat menuntut ilmu. Yang ketiga mengembangkan budaya sesuai Islam. Yang keempat memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Dan yang kelima menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Oke. Jadi untuk materi yang tadi ini adalah nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah. Ada yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua mencontoh semangat menuntut ilmu. Yang ketiga mengembangkan budaya sesuai Islam. Yang keempat memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Yang kelima menumbuhkan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir yaitu mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Oke, kemudian ibu akan membagikan kertas. Untuk kalian tuliskan pertanyaan yang sekiranya kalian belum tahu. Oke, sebelumnya kalian membentuk dua kelompok, dua orang untuk empat kelompok. Jadi udah ada sama sampingnya. Ini ibu akan bagikan kertas. Oke, jadi bisa ditulis pertanyaan yang sekiranya belum paham dan ibu akan menjawab. Kemudian untuk strateginya yaitu nanti kalian memberikan pertanyaan kalian kepada kelompok lain searah jarum jam. Kemudian nanti kertasnya tinggal sampai ke kalian lagi seperti itu. Paham teman-teman? Ditulis pertanyaannya. Sudah. Silakan diputar searah jarum jam. Yuk pertama dibaca dulu untuk pertanyaannya. Oke sudah. Selanjutnya. Oke selanjutnya. Yang terakhir. Sudah kembali ke kertasnya masing-masing? Oh, satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, bisa dibacakan pertanyaan dari kelompok 1 dan centangnya ada berapa? Pertanyaannya apa saja tugas lembaga apa? Dan terdiri dari apa saja lembaga akademik itu? Iya, ada berapa macamnya? Oke, macamnya. Oke, kalau kedua, siapa saja Imam Mazhab yang dulu pada masa Bani Umayyah? Iya, ada macamnya? Ada empat. Oke, yang kalau ketiga, siapa saja sebagai ulama pada masa Bani Umayyah? Tidak ada macamnya? Oh, tidak ada macamnya. Oke, yang keempat, yang terakhir, bagaimana hukum yang ada pada masa Bani Umayyah? Ada macamnya? Tidak ada macamnya. Oke. Ibu akan menjawab dulu pertanyaan dari yang banyak centangnya yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya tadi ya. Oke. Jawaban kelompok dari nomor 1 tadi, apa tugas lembaga Al-Khatib dan apa saja lembaga dari Al-Khatib itu ya? Oke. Jadi lembaga Al-Khatib sendiri itu terdiri dari beberapa Al-Khatib. Yang pertama Al-Rasain yaitu sekretaris negara. Yang kedua Al-Haraj, sekretaris pendapat negara. Yang ketiga Khatib Al-Jum, sekretaris militer. Kemudian Khatib Al-Syurtiyah, sekretaris kepolisian. Dan yang terakhir yaitu sekretaris kadi atau panitia. Oke, bisa dipahami? Untuk yang kelompok 2 tadi pertanyaannya, siapa saja Imam Mazhab yang hidup pada masa Bani Umayyah? Jadi Imam Mazhab yang hidup pada masa ini adalah Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas. Kemudian pada bidang tasawuf itu terdapat Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Kemudian pada bidang hadis terdapat Umar bin Abdul Aziz
Dan dalam bidang tafsir terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, kemudian Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, dan Sa'ad bin Zubair dan Mujahid murid Ibnu Abbas. Oke, untuk kelompok yang ketiga, karena waktunya sudah habis, mau habis ya, jadi Ibu akan menjawab minggu depan. Jadi jangan bersedih hati ya untuk yang belum dijawab. Oke. Kemudian untuk yang terakhir, kesimpulannya apa, Nana? Yang pertama yaitu sejarah terjadinya Bani Umayyah di Damaskus. Oke, yang kedua kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang terakhir mematikan nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa yang pertama yaitu sejarah terjadinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah di Damaskus, dan yang ketiga memetik nilai dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu sejarah peradaban pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit motivasi, yaitu kekuatan cinta akan mengalahkan masalah yang ada. Jadi masalah cinta di sini itu yaitu dengan apapun masalah kita harus menyelesaikannya dengan cinta dan juga dengan niat seperti itu. Kalian mesti kalau bahas cinta mesti pada semangat ya. Oke, cukup sekian ya dari Ibu. Jika ada salahnya mohon maaf. Sebelum itu silakan untuk ditulis tugasnya terlebih dahulu untuk minggu depan. Jadi minggu depan tugasnya ada 4 pertanyaan ini, kemudian Ibu akan menanyakan sejarah Bani Umayyah itu sendiri dan juga akan dilanjut materi selanjutnya. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, sudah ya. Untuk ketua kelas silakan untuk membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mohon maaf jika itu ada kesalahan kata ya anak-anak atau teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.